52 tahun 2016 saya nyatakan resmi dilepas. Dalam rangka peringatan HKM ini adalah yang pertama praktik sosial di taman massal yang sudah dilaksanakan pada tanggal 21 November 2016. Kepada Rumah Sakit RSUD Cianjur yang telah menyelenggarakan sanatan massal sehingga masyarakat kami bisa melaksanakan sanatan massal. Kemudian tanggal 22 November hari Selasa dilanjutkan dengan kegiatan donor darah dan di Kodim dilaksanakan seminar IVA dan sekaligus pemeriksaan atau tes IVA. Alhamdulillah itu sudah berjalan dengan baik. Kemudian
tanggal 23 November hari Rabu, itu dilanjutkan dengan kunjungan ke Panti Jompo Joglo. Tujuan kegiatan ini adalah sebagai wujud kepedulian masyarakat kesehatan khususnya di Kabupaten Cianjur, ya, insan-insan kesehatan di Kabupaten Cianjur terhadap kesehatan lansia, terutama yang ibu-ibu yang ada di Panti Jompo Pangeran Hidayatullah ini. Kita sih tadinya berharap ada sasaran lebih banyak dari yang ada sekarang. Harapannya di atas 50 orang, cuma Panti Jompo ini hanya merawat sekitar 20 ibu-ibu lansia. Jadi kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Hari Kesehatan Nasional yang ke-52. Ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dari RSUD Sayang Cianjur atas partisipasinya mengadakan baksos dengan acara periksa kepada nenek-nenek di sini. Dan pada hari Kamis tanggal 29 November dilanjutkan dengan upacara bersama peringatan HKN ke-52 sekaligus peringatan HUT Korpri ke-45 tingkat Kabupaten Cianjur. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, hari ini 4 Desember 2016 adalah puncak acara dari seluruh rangkaian peringatan HKN ke-52. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu melaksanakan rangkaian acara peringatan HKN ke-52 ini. Sekali lagi terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga pada semua pihak. Yang sebesar-besarnya bahwasannya pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan jalan santai dalam rangka Hari Kesehatan Nasional yang ke-52. Mudah-mudahan dengan acara kegiatan ini warga masyarakat Kabupaten Cianjur bisa lebih sehat, bisa lebih panjang umurnya, dan juga bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif dalam rangka membangun negeri khususnya Kabupaten Cianjur ke depan. Dan dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin dengan resmi menutup Hari Kesehatan Nasional yang ke-52 tahun 2016.